Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mas Jas. Channel yang akan membagikan tutorial yang sangat tidak berguna untuk hidup Anda. Di video kali ini saya akan menjelaskan mungkin item-item terbaru yang mempunyai damage yang sangat hebat. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kedua item baru yang mungkin banyak sekarang beredar dan banyak juga video hasil dari item ini sangat-sangat, kalau bisa dibilang damage-nya itu tidak ngotak. Banyak sekali orang yang menggunakan ini. Selesai ini mungkin berpikiran mungkin hal ini sederhana tapi mempunyai damage yang sangat hebat. Salah satunya kedua item ini, satu kursi dan satu ikat pinggang. Kenapa saya bilang seperti ikat pinggang? Ikat pinggang ini sebenarnya mungkin hal yang sepele, biasanya dipergunakan sebagai lebih ke defense agar celana kita itu tidak melorot. Biasanya kita gunakan defense agar melindungi tubuh kita dan celana kita itu tidak melorot. Tapi ketika sabuk ini dilepas, ini akan menjadi item damage yang damage-nya sungguh-sungguh di luar nalar. Ini bisa, mungkin kalau bisa saya sebutkan, bisa mengakibatkan lebam, luka lebam, sampai bekas luka lebamnya itu ada. Nanti ada bekas luka jarum juga. Ini saya jelaskan itemnya, ini adalah ikat pinggang. Ikat pinggang itu mempunyai damage, critical damage itu sekitar 40%. Tapi ini tidak mempunyai pasif dan attack speednya pun juga lebih kecil. Tapi damage yang dihasilkan itu physical damage-nya itu sekitar 60%-an. Oke, ini untuk item yang pertama. Untuk item yang kedua adalah kursi. Mungkin sebagian orang ini menganggapnya itu sepele sekali dan banyak ini biasanya digunakan sebagai efek heal, atau kita bisa mengembalikan stamina kita dengan cara duduk. Biasanya kalau kita capek berdiri, duduk dapat mengembalikan stamina kita. Padahal ketika ini tidak digunakan untuk duduk, ini bisa berfungsi sebagai item damage yang damage-nya itu sungguh luar biasa. Bahkan bisa digunakan ini sampai berdarah-darah atau menimbulkan luka lebam dan membekas di pikiran orang. Nah, item ini mempunyai magical damage itu sekitar 30%. Attack speednya itu sungguh luar biasa. Attack speednya itu sekitar, ketika kita menggunakan ini, itu attack speednya itu bisa menambah sampai 60-70%. Dan kritikalnya itu kita akan mendapatkan sekitar 30%. Jadi kita menggunakan ini itu sebagai damage-nya itu di speed attack-nya sama di magical damage-nya itu lebih besar. Oke. Jadi mungkin itu saja item-item yang saya jelaskan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.